Beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan juga merupakan salah satu akidah asas dari akidah agama Islam. Ini kerana kebangkitan pada hari akhirat merupakan landasan berdirinya akidah berkaitan keesaan Allah SWT. Beriman kepada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman serta dituntut oleh Allah SWT. Hari kiamat akan terjadi setelah kesemua tanda-tandanya muncul dan apabila Allah SWT menitahkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang akan mematikan seluruh makhluknya. Sangkakala itu umpama serunai yang akan ditiup oleh malaikat Israfil sebelum hari kiamat. Diriwayatkan, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil ini adalah sebanyak 3 kali, iaitu tiupan sangkakala pertama, iaitu tiupan mengejutkan, tiupan sangkakala kedua, iaitu tiupan mematikan, dan tiupan sangkakala ketiga, iaitu tiupan membangkitkan. Tiupan sangkakala pertama, pada tiupan ini seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan bergoncang dengan sebenar-benar goncangan dan benar-benar mengerikan, di mana seluruh makhluk digambarkan ketakutan dan amat terpanjat serta gemetar. Menurut Al-Quran, gambaran tatkala pasca tiupan pertama cukup dahsyat sehinggakan ibu yang menyusukan anaknya akan mencampakkan anaknya, orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janin masih muda, manusia juga lari lintang pukang seperti kupu-kupu bertebaran. Al-Quran juga telah menggambarkan tiada sesiapa pun yang mengetahui bila kiamat itu akan berlaku, sedangkan hari kiamat itu berlaku tatkala manusia sedang sibuk melayan urusan dunia mereka. Ada juga yang sibuk memikirkan dan bertanya antara sesama mereka tentang bila kiamat akan berlaku, dan ada juga manusia sedang sibuk bertengkar atas pelbagai urusan. Digambarkan suasana keadaan bumi berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat, gunung ganang hancur dan berkecai, kerak-kerak bumi diterbalikkan, laut menaik seperti ombak tsunami yang begitu hebat, serta panas mendidih. Kebakaran berlaku akibat letusan gunung berapi, meletupnya tempat simpanan gas nuklear sehingga tidak dapat dipadam. Api marak dan menjulang tinggi dan seluruh dunia diselaputi asap tebal. Bumi digambarkan hilang cahayanya dan tiada lagi sumber cahaya, dan bumi menjadi gelap gelita. Al-Quran juga menggambarkan suasana langit juga turut tidak teratur. Planet-planet tidak lagi beredar pada orbitnya. Langit dilihat terbelah, bintang-bintang bertaburan, matahari hilang akan cahayanya, semua berlanggar di antara satu sama lain. Ternyata, apa-apa yang berada di seluruh pelosok dunia, sama ada di langit dan di bumi, akan musnah, melainkan mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pada saat berlakunya tiupan sangkakala pertama, malaikat akan memulakan tugasnya dengan agresif sekali untuk mencabut nyawa dan menghancurkan langit dan bumi atas perintah Allah SWT. Lantas, apa pula yang berlaku dengan iblis dan syaitan? Allah telah berjanji untuk memanjangkan umur iblis dan syaitan sehingga munculnya hari kiamat. Iblis dan syaitan pasca tiupan sangkakala pertama dilihat menjadi tidak keruan, dan ketika itu iblis mula menyesali perbuatan jahatnya kepada anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Iblis ketika itu menangis dan berkata,
Ya Allah ya Tuhanku, sekarang suruhlah aku sujud kepada siapa yang engkau kehendaki. Ketika itu, para syaitan merasa hairan dengan keadaan iblis yang merendah diri dan mereka bertanya, "Wahai penghulu kami, kepada siapa engkau tunduk?" Iblis mengangkat kepalanya lalu berkata, "Aku merendah dan sujud kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memanjangkan umurku dan umurmu sampai hari yang sudah ditentukan. Sekarang sudah dekat masanya hari yang ditentukan itu." Maka seluruh bala tentara syaitan dan iblis menangis dan memohon taubat dari Allah. Tetapi pada masa itu tiada taubat dari Allah kepada mereka lagi kerana mereka telah kafir. Selepas tiupan sangkakala pertama, maka akan berlaku pula tiupan sangkakala kedua. Setelah beberapa lama, keadaan kehancuran dan porak-poranda bumi dan seluruh alam semesta yang begitu dahsyat dan sangat rakus menghancurkan segala isi langit dan bumi tanpa belas kasihan, maka Allah Subhanahu wa Taala telah mengarahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Pada tiupan kali ini, seluruh makhluk alam semesta dan cakrawala akan mati dan musnah keseluruhannya, melainkan sesiapa yang ditentukan Allah untuk masih bernyawa. Pada peringkat ini, bunyi sangkakala ini dapat didengari sehingga lapisan langit ketujuh. Malaikat Israfil juga akan mati pada saat ini sejurus ia meniup sangkakala. Pada saat ini, tanggungjawab malaikat Israel untuk mencabut nyawa bertambah agresif jika dibandingkan dengan tugasnya mencabut nyawa sebelum tiupan sangkakala pertama dan ketika tiupan sangkakala pertama. Malaikat Israel diriwayatkan akan mencabut nyawa seluruh makhluk di alam langit dan bumi dengan wajah yang mengerikan. Ia akan mencabut nyawa golongan mungkar dengan paksaan dan kekerasan. Setelah malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa segala makhluk hidupan termasuk nyawa haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, syaitan, iblis, batu-batu, udara, air, nyawa segala zarah dan atom dan lain-lain, maka malaikat Israel iaitu malaikat maut akan segera menghadap Allah dengan penuh tawaduk dan amat takut dan gerun, mengucap syukur dan puji-pujian kepada Allah dan seraya berkata, "Ya Rabbi, semua penduduk langit dan bumi telah meninggal kecuali yang engkau kehendaki." Lalu Allah berfirman, dan dia lebih mengetahui mereka yang ketinggal. Siapa yang ketinggal? Malaikat maut dengan penuh gerun dan tunduk patuh menjawab, "Ya Rabbi, tinggallah engkau yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan tinggallah para pembawa arasimu, dan tinggallah Jibril dan Mikael serta aku." Seraya atas kekuasaannya, Allah berfirman, Jibril dan Mikael akan mati juga. Maka Allah memberi kekuatan bagi arasi untuk berkata-kata sehingga ia berkata, "Ya Rabbi, akankah Jibril dan Mikael mati?" Allah berfirman dengan penuh hikmah keagungannya, "Kerana sesungguhnya aku telah menetapkan kematian itu atas segala yang berada di arasiku." Lalu atas perintah Allah, Jibril dan Mikael pun menemui kematian. Kemudian dengan penuh rasa gerun dan tunduk patuh, malaikat Israel pun menemui Allah dan mengucapkan, "Ya Rabbi, telah mati Jibril dan Mikael. Tinggallah aku bersama para pembawa arasimu." Allah berfirman, "Para pembawa arasiku akan mati juga." Lalu Allah memerintahkan arasi untuk mengambil sangkakala dari Israfil. Lalu datang malaikat maut kepada Allah lalu berkata, "Ya Rabbi, para pembawa arasimu telah meninggal juga." Lalu Allah berfirman, dan dia lebih tahu siapa yang ketinggal. Dengan penuh ketakutan dan amat rendah diri, malaikat maut menjawab, "Ya Rabbi, tinggallah engkau yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan tinggallah aku." Allah dalam kekuasaannya yang penuh berfirman,
kamu adalah salah satu ciptaanku dan kamu juga akan mati. Maka matilah malaikat maut. Dan pada masa itu, tidak ada satu makhluk yang ditinggalkan oleh Allah yang masih hidup, melainkan Allah yang maha berkuasa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia adalah pengakhiran kerana dia adalah permulaan. Bagaimana pula dengan tiupan sangkakala ketiga? Kemudian atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghidupkan malaikat Israfil, lalu diperintahkan untuk malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan kali ketiga. Pada tiupan ini, ia dikenali sebagai tiupan kebangkitan. Maka segala roh-roh yang telah ditempatkan dalam sangkakala itu bertebaran bagaikan lebah yang memenuhi antara langit dan bumi. Dan ketika itu Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, hendaklah semua roh kembali ke jasad masing-masing. Maka segala roh akan kembali ke jasad mengikut ketentuan yang telah Allah tentukan bagi mereka. Roh-roh manusia kembali kepada manusia. Roh-roh haiwan kembali kepada haiwan. Roh-roh tumbuhan kembali kepada tumbuhan. Roh-roh batuan, pasir, laut, air, bumi, planet-planet, bintang-bintang, jin, malaikat, syaitan dan segala makhluk ciptaan Allah yang lain pun kembali kepada jasad-jasad mereka tanpa sesuatu pun terlepas dari pengetahuan dan kawalannya. Maka bangkit dan segar semua makhluk ciptaan Allah seperti mana ia berada di alam dunia suatu ketika dahulu. Maka perasaan mereka bercampur baur, ada yang takut, hairan, gembira dan sebagainya. Semua hanya menunggu penghakiman dari Allah yang maha adil lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bisawab. Thank you.